bisa berjumpa dengan kalian semua di channel ini, ya. Oke, guys, kali ini kita akan menuju ke lokasi spot, ya. Kita nanti mungkin nanti di sana ada yang mengarahkan. Guys, di sini gue juga nggak sendiri, banyak teman-teman rekan-rekan di belakang, ya. Ini biasa senior-senior gue yang nanti akan bantu, ya, mereka tahu kalau gue salah spot, ya, karena mereka udah terbiasa. Ya, kalau gue kan baru-baru ini, guys, ya, ke belakang, biasa di Lombok, yeah. Nyambung dikit nggak apa-apa ya, guys. Oke, perkenalkan, ini rekan saya, Bang Ajay. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Bang HMP. Ya, saya Bang AAP, ya, HMP. Ini juga teman kita nih. Oke, kita Bang Pendol. Oke, okay, guys. Kira-kira nanti halo. Wah, iya ini. Saya mau ngantriin doang. Pedal ini masternya, guys. Jangan salah, ini masternya, ya kan. Nanti gimana nanti? Kira-kira spot udah ketahuan di sana. Udah, ya? lokasi kita sudah survei sebelumnya. Okay. Dan sekarang kita mau menuju ke lokasi. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Menurut info kira-kira di sana itu apa nih? Penduduknya welcome aja, karena di sana itu binatangnya satu hama, ya. Oh. Jadi hama, kita cuma mengurangi hama, bukan menghapus hama, ya, mengurangi, ya, agar hama itu tidak terlalu mengganggu pada petani warga, seperti itu, ya, keluarga, ya. Seperti itu, ya, kurang lebihnya, ya. Kenapa sasarannya umprit atau apa? Ini yang jadi hama burung ini, Bang, yang namanya burung breja. Balang kayu sama balang kopo, Bang. Kalau balang kayu itu nanti biar saya yang menangani itu. Saya suka itu, nanti kan bisa di GPI. Oke, okay, siap. Oke, okay, guys, sudah nyampe sari ya, sekitar ini. Sebentar lagi, berapa jam, ya? Lanjut dong. Mungkin 1 jam. Jam lagi. Satu jaman, ya. Sip, sampai ketemu di lokasi berikutnya, ya, guys. Oke, teman-teman, akhirnya kita sampai juga, ya, ke lokasi. Setelah 5 jam perjalanan, kita akhirnya sampai juga ke lokasi. Ya, sudah kita persiapkan unitnya, keluar semua nih, teman-teman, nih unitnya. Oke, ini ada Bang Alung nih yang sedang sibuk mengisi rudal ini, ya. Bang Alung, iya, kacamatanya boleh. Ya, Bang Bendo. Oke. Langsung kita jumpa, ya. Gimana, Bang, perjalanannya? Cukup menyenangkan dan terkesan agak sedikit ekstrim juga tadi melewati jalan setapak. Untung ada driver kita yang handal yang bisa menguasai jalan. Oke, ini teman-teman nih, ini lokasinya. Oke, ini lokasinya, kita menghantam hama dulu, ya, teman-teman, ya. Ini juga ada rekan kita nih, Mas Andi. Hadir. Oke. Okay. Ini rekan kita nih, kita terima kasih sekali sama rekan kita ini sudah bantu kita happen, ya. Sudah 2 tahun lebih sampai 3 tahun kita enggak pernah hunting, ya. Ini hari ini kita mau hunting dan ditemani. Oke, okay, teman-teman. Oke, okay, nanti kita lanjutkan, ya, gimana keseruan kita nanti di sana. Kepur. Kepur. Bang, yang panas. Cie hidup, cie. Cie hidup, cie. Cie hidup. Kenang gak? Kayu. Pantes. Mengapa ini di Kalimantan kah? Ya. Gaskan, maaf, tanpa ragu. Dari hari
malamnya ya. Masya Allah, saya belum pakai. Ini di hari malamnya kita burungnya sih sebenarnya kita buat target bukan burung ya, iseng-iseng doang. Tapi burungnya juga nggak dapat ya, cuma dapat 2 ekor doang tadi. Kita pun untuk burung itu buat senang-senang aja. Akhirnya kita dapat nih empang yang lagi dibius, mau dibersihin ya. Ini pada mati nih, kita udah izin sama orang tambaknya dibakar daripada besok pada mati. Akhirnya kita lanjut untuk membakar ya, kita minta ikan bandeng ya. Ya bagaimana ya Mas Bendel ikannya? Gurih bro. Bang Alung, udah hilang ganyem mulu nomor 2. Mantap. Ini bukan mancing, mungut ini mah. Mungut bangkai ikan ya. Usah gurih banget itu. Ada nama ikan apa itu, Mas? Ikan mateng. Iya lah. Dengerin dengerin saya. Iya, ikan mateng. Bulan baru dia, Wanwira. Kayak gitu deh. Pokoknya ini ikan bulan-bulan ya katanya ya. Ini ya. Sama ikan bandeng ya, nih juga ada. Nyari kayu kecil-kecil di mana nih? Tuh, ini kecil-kecil ya teman-teman. Ini ikannya ikan tadi saya bawa semua. Milik tambak, orang tambak yang di kuras ya, atau di apa namanya? Di kuras ya. Nah, iya. Untuk menghilangkan hamanya dia bius. Nah, ini ada sisa ikan bandengnya yang sudah mati. Sayang kalau pagi itu sudah bau aja kita izin dan akhirnya boleh untuk diambil konsumsi ya. Oh, ini teman-teman nih hasilnya ya yang tadi pagi kita sebutkan ya. Wah, ngambek. Makan ikan bulan-bulan tuh. Kena keselak durinya ya. Waduh. Ikan saya Bang Abu. Oke, Bang Abu biarin lah ikannya mati nih. Oke, teman-teman ya, saya mau lanjut mau makan dulu nih. Tetangga udah makan mulu tuh. Ya. Oke, belum Mas Jay, lanjut, coba lanjut saya ya. Minjem itunya nah. Kita lanjut besok paginya gimana nih ya kelanjutan untuk ngebolang ini malam ya.